Puluhan warga di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari masih bertahan di lokasi jembatan usai insiden pembakaran kapal takbut penarik tongkang batubara Kamis kemarin. Masa baru akan kembali ke rumahnya jika jembatannya rusak sudah diperbaiki. Pasca insiden pembakaran kapal takbut oleh sejumlah warga pada Kamis kemarin yang nekat melintas di bawah jembatan, puluhan warga di Kecamatan Muara Tembesi hingga kini masih bertahan di pinggir sungai. Aksi warga ini bagian dari bentuk protes dan kekesalannya terhadap pemerintah dan perusahaan tambang yang belum memperbaiki jembatan usai beberapa kali ditabrak tongkang batubara. Akibat sering ditabrak tongkang batubara, kondisi tiang penyangga jembatan sudah banyak yang miring. Warga mengaku akan tetap bertahan di lokasi hingga jembatan diperbaiki. Warga juga akan melakukan aksi serupa jika tongkang batubara masih nekat melintas di bawah jembatan. Kami nunggu kabar berita dari pemerintah. Kayak mana ceritanya kami ini, kayak mana kok bisa lewat. Surat izinnya belum ada, kok bisa dia lewat. Ini sampai kapan kita mau di sini, Bu? Kami sampai selesai, sampai alat datang ke sini, sampai jembatan diperbaiki. Itu memang benar-benar nyata lah. Berarti kita jago-jago masih di sini ya? Sampai malam, Pak. Dari pagi sampai malam kami di sini. Atau misal masih ada yang melintas, apa tindakan kita? Bakar lagi. Kami bakar lagi, Pak. Harapan dengan pemerintah provinsi seperti apa? Ya, secepatnya lah, Pak. Diperbaiki. Supaya kan diperbaiki cepat, dia bisa lewat, Pak. Jangan sampai kedua kali. Jangan sampai dua kali lagi, Pak. Sementara, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang datang ke lokasi mengapresiasi aksi warga yang rela meluangkan waktunya untuk menjaga jembatan yang menghubungkan antara kabupaten maupun provinsi Jambi. Abun Yani siap berada di barisan warga untuk menjaga aset negara tersebut. Memang kondisi jembatannya memang cukup prihatin. Ya. Saya pribadi mengucap terima kasih kepada masyarakat desa sini yang rela berjuang untuk keamanan kepentingan semua umat. Karena ini urat nadi nasional ini. Ya. Kalau seandainya roboh, siapa yang tanggung jawab? Ekonomi saya berharap kepada pemerintah dan ada ketegasan lah kepada pengusaha tambang. Bukan tuntut masyarakat, sebelum selesai, ya jangan dulu lewat dong. Nah itu logis gitu loh, ya tidak salah dong kalau masyarakat menuntut, ya ya kita berkewajiban sebagai abdi dari rakyat, ya ikut masyarakat, selagi masyarakat benar ya kita backup. Dan saya ingatkan di sini aparat yang sekali-sekali melakukan gesekan-gesekan terhadap masyarakat, saya ingatkan ya, nanti dulu benerin dulu. Berarti kami anggap nggak ada tongkang, nggak ada tongkang, yang ada rusak aja. Kini upaya perbaikan jembatan tampak sudah mulai dilakukan oleh pihak terkait. Namun puluhan warga di Kecamatan Muara Tembesi masih tetap berjaga-jaga di lokasi jembatan. Sementara puluhan takbut dan tongkang batubara tampak terparkir di sepanjang aliran sungai Tembesi di Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Dampak dari diblokadenya jalur takbut tongkang batubara. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.